Halo guys, hari ini aku akan bikin fertilizer sanitizer. Gampang guys caranya. Itu yang pertama yaitu kalian harus mempunyai mesin fertilizer terlebih dahulu. Nah, caranya kalian search aja. Kalian search research. Setelah kalian research, kalian pilih fertilizer yang ini nih. Nah, kalian harus di riset terlebih dahulu 1 2 3 yang aku arikultur ini. Nah, tinggal kalian riset. Kalau misalnya sudah beres dan sudah muncul seperti ini, tinggal kalian pasang. Ini fertilizer-nya kita akan pasang di sini ya. Nah, kayak gini ya. Boom. Boom. Kayak gitu kan. Lalu kita bikin. Ini mah terserah ya, kalian mau nyambungin dari baterai mana juga terserah. Cuma aku akan bikin baterai baterai awam ya. Kenapa saya bilang baterai awam? Karena saya ingin berbeda-beda nih power-powernya guys. Nah gini ya. Nggak bisa ya posisi O di sini. Ya udahlah, kita di sini aja berarti. Oke, nice. Lalu kita di sini kita bikin dulu seperti ini. Setelah itu smart baterai. Setelah smart baterai, no. Kita ulang. Bentar ya, ini kita bikin dulu kayak gini nih. Coil dulu. Ini mah terserah, kalian bisa pakai ini dulu untuk supply baterai juga nggak apa-apa ya. Cuma kan saya pakai ini. Pakai sandbox, jadi ini cepet guys sandbox. Nah ini pakai ini, setelah itu kita pakai yang namanya ini, setelah ini. Nah gitu, terus kita langsung bisa pakai wire atau conductive wire. Itu terserah sih ya, kalau conductive wire ini, kalau wire ini tuh kayak kabel pertama gitu. Kalau kalian riset pertama pasti yang kalian pakai ini wire yang ini. Ini yang level kedua guys, kabelnya kayak gini nih. Nah setelah itu, berhubung aku punya basa baterai smart, jadi aku harus pakai automatic wire kayak gini. Nah gitu ya. Nah cara ngehidupin si fertilizernya tuh kayak gimana? Gampang sih guys. Nah tinggal gini aja. Ini kesiniin, lalu ininya kebawahin. Nah gini ya. Nah, setelah itu kita mau bikin yang namanya ininya nih, sumbernya. Karena ini sumbernya dari polluted water ya guys, jadi kita bikin polluted waternya di sebelah sini nih. Polluted waternya kita bikin guys, polluted waternya kita bikin terlebih dahulu. Bener. Kita bikin polluted waternya pakai liquid pump. Liquid pump ini asalnya ada di sini nih guys. Nah, liquid pump itu pompaan ya. Kalau nggak salah udah ada deh pompaan teh. Belum ya? Liquid pump. Nah, di sini nih plumping. Jadi kalian harus riset terlebih dahulu yang plumping ini. Karena ini. Nah kalau udah di riset pumping ini, tinggal kalian copy aja nih liquid pumpnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memompa ini guys, apa namanya itu polluted water guys, memompa polluted water guys gitu. Nah di sini kita pasang. Setelah itu kalian tinggal kasih jalur, terserah ya, yang penting ini sama ini tuh connect guys. Nah ini sama ini tuh connect guys, jangan sampai ketuker. Jadi kalau ketuker gawat guys. Nah gini, nice gitu ya. Nanti ininya bakalan ini. Lalu aku akan bikin kelistrikan baterai di sebelah sini guys. Nah kelistrikan baterainya aku akan bikin di sini.
Nah, gini ya. Terus kita bakalan colokin dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Wis, mantap cuy. Nah, dia mompa tuh guys, mompa dia guys, mompa. Ini kita di sini kita bikin deh. Nah, gitu ya. Ini juga kita bikin. Udah deh gini guys. Dia memproduksi si fertilizernya guys. Gitu ya. Kalian mau pasang apa nih? Oxygen seed atau belly seed? Nanti kita akan kasih tahu deh di sininya nanti ya. Plan. Kita copy ke siniin. Nah, gitu ya. Udah deh beres deh. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you the next video. Bye bye. Dadah guys.